Aksi para pemuda menggendong murid SD menyeberangi sungai yang tak ada jembatan bikin terenyuh. Tak sedikit warganet memuji aksi pemuda-pemuda itu yang telah membantu sejumlah murid SD tersebut. Video tersebut viral dibagikan akun Instagram Dorobei Official, Senin, 21 Agustus 2023. Dalam video tersebut memperlihatkan kondisi sungai yang deras. Sementara itu terlihat sejumlah murid SD mengenakan baju pramuka di pinggiran sungai tersebut. Rupanya para murid SD itu tengah menunggu bantuan untuk diseberangi. Mirisnya, terlihat di antara sungai tersebut tak ada jalan lain selain bentangan pohon. Bahkan bentangan pohon itu hanya bisa dilalui dengan berjalan setapak. Sementara itu juga terlihat kondisi air sungai begitu deras. Beruntungnya, sejumlah pemuda datang memberikan bantuan untuk menyeberangkan para murid SD tersebut. Terlihat sejumlah pemuda datang lalu menggendong satu persatu murid SD tersebut untuk menyeberangi sungai tersebut. Mereka pun harus bertaruh nyawa jika terjatuh karena bisa hanyut di sungai tersebut. Dalam keterangan, peristiwa pemuda membantu murid SD menyeberangi sungai itu terjadi di Desa Lawindra, Kecamatan Mazino, Nias Selatan, Sumatera Utara. Namun, tak dijelaskan lebih detail kapan kejadian dalam video tersebut.